5 hal yang wajib kamu hindari jika kamu tidak ingin gagal saat mengikuti program Ausbildung di Jerman. Yang pertama, kurangnya keterampilan bahasa Jerman. Komunikasi yang buruk karena kurangnya kemampuan berbahasa Jerman dapat menjadi hambatan besar. Keterampilan bahasa yang buruk dapat menghambat pemahaman instruksi, interaksi dengan rekan kerja, dan kemampuan untuk belajar dari instruktur. Yang kedua, kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan budaya dan lingkungan kerja yang baru. Perbedaan budaya dapat menjadi tantangan besar bagi seseorang yang mengikuti program Ausbildung di Jerman. Kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru, aturan perusahaan, dan harapan profesional dapat menghambat perkembangan kamu. Yang ketiga, kurangnya keterampilan atau kualifikasi yang diperlukan. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan atau kualifikasi yang cukup untuk posisi yang diinginkan, hal ini bisa menjadi hambatan dalam menyelesaikan program Ausbildung dengan sukses. Misalnya, kurangnya pemahaman dalam bidang teknis yang dibutuhkan. Yang keempat, kurangnya motivasi atau komitmen. Ausbildung adalah program yang intensif dan membutuhkan komitmen yang kuat. Kurangnya motivasi atau keengganan untuk belajar dan berkembang dalam pekerjaan yang dipelajari dapat menyebabkan kegagalan. Dan yang kelima, tidak memenuhi harapan perusahaan atau instruktur. Jika seseorang tidak dapat memenuhi harapan yang ditetapkan oleh perusahaan atau instruktur Ausbildung, ini dapat mengarah pada kegagalan dalam program tersebut. Ini bisa berupa kurangnya kemajuan yang diharapkan atau kesalahan berulang yang tidak dapat diperbaiki. Pentingnya untuk diingat bahwa setiap situasi bisa berbeda-beda dan banyak dari faktor-faktor ini bisa diatasi dengan kerja keras, motivasi, dan kesediaan untuk belajar, serta beradaptasi dengan lingkungan baru. BAI siap membantu kamu mencapai impian kamu untuk studi dan berkarir di Jerman. Cus!